Sis, sini guys. Kamu nampak tak soalan di atas? Oke, lepas ini saya akan jawab. Satu saya mau bagi tahu. Semalam saya ada upload, saya ada muat turun satu video. Dia kata apa perbedaan kura-kura sungai dengan labi-labi. Oke, hari ini kita pergi cari guys. Kita pergi cari kura-kura sungai dan kita coba cari labi-labi. Nanti saya akan bagi tunjuk perbedaan dia. Guys. Sini. Nah, ini kemungkinan ada labi-labi nih guys. Oh, nih macam ada kembung-kembung dia punya pasir nih. Coba kita korek dia. Nah, ini dia guys. Ah, nih. Wah, ini dia guys. Ah, ini dia labi-labi guys. Aku sangat petulur deh. Guys, ini dia labi-labi. Ah. Perbedaan kura-kura dengan labi-labi, ha, inilah dia guys. Kalau labi-labi dia punya cengkara, dia berak, dia baru berak guys. Oke, perbedaan antara labi-labi, labi-labi ini dia punya cengkerang nih dia, nah, dia berak, dia punya cengkerang nih dia lembut. Ah, macam nih guys, ini dia labi-labi. Tapi ada satu saya mau bagi tahu guys, jangan coba-coba pegang dia punya kepala. Labi-labi ini kuat menggigit, guys. Oh, ini kita lepaskan. Kita kasih biar saja dia. Kita cari kura-kura. Eh, guys. Tuh. Sini. Ah, itu dia. Nampak, ya? Ah. Ini dia. Kura-kura. Ada kecil, dia. Ah, ini dia. Kura-kura ini dia tidak menggigit. Wih, memang tebal dia. Memang tebal. Memang gemuk dia. Oke, inilah kura-kura guys. Dia punya cengkerang ini memang keras. Dia punya cengkerang keras. Tadi labi-labi yang kita jumpa tuh, dia punya cengkerang tuh dia lembut. Ini kura-kura sungai. Dia punya cengkerang ini dia keras. Yang ini tidak gigit nih guys. Nah, tidak mau gigit. Oke, kita lepaskan dia balik. Eh, lari. Laju dia guys. Ah, coba kau tengok.